Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Santi. Jadi hari ini aku cuma mau sharing aja ke kalian kegiatan aku sehari-hari itu apa aja, ngapain aja. Jadi seperti biasa, seperti ibu rumah tangga lainnya, ya kerjaan emak-emak ya di rumah, nyuci, jemur baju, angkat baju, dan lain-lain seperti itu. Jadi yuk ikutin keseruan aku ngerjain itu semua. Tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Halo Ma, Assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Santi. Jadi seperti ini pemandangan di depan rumah aku. Sekarang cuacanya lagi seperti ini. Sekarang udah sekitar jam 10-an. Dan kayak gini cuacanya, nggak mendung, nggak panas, jadi sedang ya Mak ya. Dan di sini aku baru nyuci, dan ini aku angkat jemuran yang kemarin tadi aku keringin dulu karena cepel ya Mak ya. Jadi aku keluarin dulu, nunggu anget baru aku angkat dan baru jemur lagi. Jadi seperti ini kegiatanku. Jadi kalau cucian yang kemarin belum kering, aku nyucinya emang agak siangan ya Mak. Yang penting anak terurus. Jadi masalah cucian belakangan, yang penting anak dulu dikedepankan ya Mak ya. Nah jadi mumpung Rafa lagi sama Mbak Uti, jadi aku mulai yang kejemuran yang kemarin yang udah kering, udah anget kena sinar matahari ya Mak ya. Jadi udah aku angkat semua dan aku lanjut jemur baju yang tadi aku cuci, bajunya Rafa sama bajuku. Jadi aku cuma nyuci baju si Rafa sama baju aku sendiri karena emang suami aku itu kerjanya di luar kota ya Mak ya, jadi LDR. Jadi nyuci pakaian suami itu kalau pas pulang doang, jadi nggak tiap hari nyuci baju suami. Dan di sini aku kalau di kampung itu pakainya gantungan dari bambu ini Mak. Dia udah agak goyang-goyang tapi masih bisa dipakai dan belum roboh ya, mak nggak apa-apa ya Mak ya, bisa bikin lagi yang baru. Jadi memanfaatkan bambu yang tumbuh di sekitar rumah. Dan ini agak panas ya Mak ya, lumayan agak panas dikit-dikit. Jadi emang cuacanya di kampung aku ini akhir-akhir ini emang seharian itu panas mendung gitu Mak. Jadi cucian sehari kadang nggak kering, jadi aku harus keluarin besoknya lagi biar dia kering. Dan jemurnya siangan kayak hari ini, jemurnya udah jam 10. Oh ya, aku mau ucapin buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang udah klik video ini, aku ucapin makasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mak ya. Dan semoga aku juga semakin semangat buat bikin video-video lainnya ya Mak ya. Jadi emang seperti ini pekerjaan ibu rumah tangga, gini-gini aja ya Mak ya. Tapi dibikin happy aja karena emang udah kodratnya seperti ini Mak. Nah setelah itu, setelah naruh baju kering yang tadi diangkat, aku lanjut nyapu karena aku tadi pagi belum nyapu. Karena pagi sore disapu jadi nggak kotor-kotor amat sih ya Mak ya, tapi tetap harus disapu supaya debunya nggak terlalu banyak, jadi mendingan. Nah itu TV-nya masih TV jadul ya Mak ya, tapi kalau masih bisa dipakai ngapain beli yang baru ya Mak ya. Juga masih kelihatan jelas. TV jadul itu lebih awet kayaknya menurut aku ya, karena itu udah lama banget dari aku kecil itu TV masih jadi aja, masih bisa dipakai dan masih berfungsi dengan baik. Dan ini kursinya nggak aku geser-geser karena kalau aku geser-geser itu kayak seminggu sekali, jadi kayak cuma di ini aja pakai sapu ke kolong-kolongnya. Oh ya Ma, aku mau
nanya kalau di tempat mak-mak semua lagi pada ini nggak ya cuacanya kayak di sini panas mendung kayak di kampung aku ini. Aku juga mau ucapin, bukan ucapin ya, kayak mau bilang kalau ada kritik dan saran, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, Mak ya. Jadi biar aku bisa belajar lagi, aku harus memperbaiki apa dari video-video yang aku buat biar kedepannya lebih baik lagi ya, Mak. Dan ini aku ngelap-ngelap kursi karena kursinya banyak debu. Dan setelah lap-lap, aku merasa lapar. Maklum, ibu menyusui, jadi aku makan biji salak campur bubur sumsum yang tadi aku beli di warung. Aduh, enak banget ya, Mak ya. Jadi seperti ini kalau aku lagi kerja terus lapar gitu, ya udah berhenti dulu dan aku lanjut makan. Karena aku menyusui, jadi cepet banget laparnya ya, Mak ya. Jadi keinget puasa ya, Mak ya, makan takjil kayak gini, makan biji salak manis-manis. Oh iya, Mak, untuk lebih dan kurangnya video aku, mohon maaf ya, Mak ya, karena aku masih pemula dan ini aku ngerekordnya itu pakai HP, jadi pencahayaannya seperti ini, terang gelap gitu. Jadi nggak apa-apa ya, Mak ya, walaupun pakai HP tetap semangat buat bikin video. Oke, itu tadi kegiatan aku kurang lebihnya kayak gitu ya, Mam, setiap harinya. Jadi kegiatan aku ya seperti ibu rumah tangga lainnya, kayak gitu-gitu aja, bolak-balik setiap harinya kayak gitu. Dan buat Mam yang udah ngikutin aku beraktivitas tadi, aku ucapin makasih banyak. Dan untuk kurang lebihnya video aku mohon maaf karena aku masih pemula dan aku juga masih harus banyak belajar lagi. Terus aku sekarang tinggal istirahat karena anak aku lagi baru aja tidur. Aku kelar, anak aku tidur, jadi aku juga bisa istirahat sambil ngedit-ngedit tipis nanti kalau aku nggak ikut ketiduran gitu. Jadi kayak gitu aja ya, Mam, untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah.